Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fahria On bersama anda dalam Soal Rakyat edisi 13 Februari 2021. Baik, petang ini kita akan bersama dengan yang berbahagia, Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, yang akan membincangkan topik pengajaran dan pembelajaran di rumah melangkah bersama-sama. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Soal Rakyat petang ini. Terima kasih kembali. Okay. Umum mengetahui bahawa pandemik COVID-19 telah mengubah pelbagai kebiasaan dalam kehidupan kita, termasuklah pendidikan. Pembelajaran dan pengajaran PDP secara bersemuka yang dilaksanakan selama ini terpaksa ditangguhkan dan digantikan dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR. Kita juga tidak pernah membayangkan murid-murid, guru-guru dan ibu bapa terpaksa menyesuaikan diri mereka dengan PDPR. Malah ini menjadi norma baru kehidupan hari ini. Dan kita juga biasa melihat bagaimana usaha luar biasa Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, pihak sekolah dan guru-guru bagi menjadikan PDPR ini lebih berkesan, menarik dan memberi impak kepada pembelajaran yang disesuaikan dengan kesediaan murid dan ibu bapa serta mengambil kira lokaliti. Namun, masih ada segelintir pihak yang masih kurang jelas tentang apakah PDPR ini sebenarnya. Datuk, baik, mungkin ya. Datuk boleh kongsikan secara ringkas apa sebenarnya PDPR ini dan mungkin ada inisiatif yang telah diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri untuk menambah baik keberkesanan PDPR ini, Datuk. Ya, okay. Pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun singkatannya PDPR ialah pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di rumah, di pusat komuniti ataupun di premis ataupun lokasi yang bersesuaian. PDPR boleh dilaksanakan secara dalam talian, luar talian ataupun offsite. Guru bolehlah menggunakan salah satu daripada kaedah ini ataupun gabungan kaedah secara hybrid. Kalau PDPR dilaksanakan secara dalam talian, kita bolehlah menggunakan peranti serta capaian internet yang membolehkan murid belajar secara masa sebenar ataupun real time. Guru boleh menggunakan pelantar pembelajaran kelima ataupun Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Aplikasi yang ada di situ seperti Google Meet, Microsoft Teams dan aplikasi media sosial yang lain. Juga di pelantar tersebut terdapat sumber-sumber seperti buku teks digital, ada video-video daripada YouTube, EduWeb TV, permainan, gamification, quiz dan lain-lain lagi. PDPR secara luar talian sudah berlaku tanpa capaian internet. Tetapi murid bolehlah belajar menggunakan peranti seperti komputer, komputer reader ataupun tablet dan telefon pintar. Pembelajaran juga boleh berlaku apabila murid belajar menggunakan buku teks ataupun bahan pembelajaran lain seperti video, audio, slide, nota, modul, buku kerja, buku aktiviti dan sebagainya. Manakala PDPR secara offsite berlaku di lokasi seperti pusat komuniti ataupun premis yang disediakan sebagai pusat pemindahan sementara akibat banjir ataupun bencana lah. Ya. Pihak sekolah perlulah mengatur strategi untuk memastikan PDP berlaku secara optimum. Ini adalah kerana setiap sekolah itu unik. Begitu juga bilik darjah ataupun kelas yang cikgu mengajar itu ada keperluan serta cabaran tersendiri. Maka ada beberapa prinsip asas yang perlu dipertimbangkan apabila melaksanakan PDPR ini. Yang utama adalah pertama, kita tiada murid terkicir dalam pembelajaran. Jadi sekolah perlulah pastikan semua murid dapat mengikuti PDPR mengikut keperluan dan juga kesediaan murid.
guru perlu kenal pasti kaedah PDPR yang sesuai supaya murid dapat menguasai kandungan mata pelajaran yang ditetapkan. Dan guru juga hendaklah meneroka cara yang berbeza supaya sesuai dan mendapat pelibatan daripada murid semasa PDPR itu. Keduanya adalah dari segi asas pembelajaran itu perlulah dipenuhi. Jadi guru perlu pastikan standard kandungan dan juga standard pembelajaran mata pelajaran itu disampaikan melalui kaedah yang bersesuaian serta mengambil kira kecenderungan, minat dan keupayaan murid. Dan guru hendaklah laksanakan pentaksiran supaya kita boleh gauge ataupun melihat takat mana murid kita telah pun mencapai tahap penguasaan yang kita kendaki melalui sesi-sesi pembelajaran tersebut. Yeah. Dan ketiganya adalah dari segi kesejahteraan sosial emosi murid itu perlulah diutamakan. Jadi murid, guru bolehlah melihat dari segi motivasi murid tersebut untuk belajar, bagaimana interaksi dengan guru dan juga rakan-rakan yang lain. Jadi bagi menambah baik pelaksanaan PDPR ini, KPM telah pun mengeluarkan manual PDPR pada tahun 2020, iaitu pada bulan Oktober 2020. Manual ini kami harap ada akan menjadi panduan dan rujukan kepada guru-guru dalam melaksanakan PDPR. Tapi pada tahun ini, apabila sekolah di sesi persekolahan mula pada 20 hari bulan Januari, maka kita lihat kelas peperiksaan sahaja yang kembali secara bertemuka di sekolah, sedangkan murid yang lain masih terus berada di rumah. Yeah. Jadi PDPR perlu dah diteruskan bagi sesi persekolahan sehingga waktu ini. Maka kementerian telah pun menambah baik manual PDPR tersebut. Kita panggil manual PDPR versi 2.0. Ya? Jadi dalam itu termasuklah prinsip-prinsip asas seperti yang saya sebut tadi. Juga kita telah pun memasukkan panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR bagi membantu pihak sekolah, guru, murid dan ibu bapa dalam kita meningkatkan akses kepada pembelajaran semasa di rumah. Baik. Kita fahami bahawa ini antara usaha yang telah dilaksanakan untuk penambahbaikan PDPR. 2 Februari yang lalu telah pun buat dikeluarkan manual PDPR versi 2.0 dan kemudiannya ada pula panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR ini, Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan juga apakah faktor sebenarnya yang mendorong KPM untuk melaksanakan dan menerbitkan panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR ini? Jadi jadual waktu ini penting sebenarnya dalam kita melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan teratur dan sistematik. Jadi apabila PDPR perlu dilakukan, maka pihak sekolah telah diminta menyelaras dan merancang jadual waktu PDPR untuk pembelajaran murid. Walaupun kita lihat banyak pihak sekolah yang dapat melaksanakannya dengan baik, iaitu menyelaras dan membuat rancangan PDPR ini, namun kita lihat ada pelbagai isu yang timbul, mungkin disebabkan ketidakfahaman dan juga ketidakselarasan dalam jadual waktu yang disediakan. Jadi antara dapatan yang kita peroleh daripada tinjauan dan semakan yang dibuat adalah pertamanya terdapat pelbagai rupa ataupun jenis jadual waktu yang dihasilkan oleh pihak sekolah. Antara yang ketara adalah dari segi tempoh waktu PDPR yang berbeza-beza. Sebagai contoh, ada yang sehingga 4 jam sehari PDPR, tetapi ada juga yang 2-1 jam, setengah jam pun ada dalam sehari. Jadi kesan daripada jadual waktu yang berbeza-beza ini akan mengakibatkan pelbagai isu yang mungkin akan menjejaskan pembelajaran murid. Contohnya kandungan asas tidak dapat disampaikan sepenuhnya
dan dengan berkesan akan timbul jurang dari segi pembelajaran akibat peruntukan masa yang terlalu pendek, ataupun akan menimbulkan keresahan ibu bapa apabila mendapati jadual ini berbeza-beza. Keduanya adalah dari segi pemberian kerja rumah tu tidak terancang. Jadi wujud situasi di mana murid hanya dibekalkan dengan latihan dan juga tugasan tanpa maklumat ataupun nota yang jelas mengenai kandungan yang ingin disampaikan. Kesannya murid terbeban dengan kerja yang rumah yang banyak, tetapi pada waktu yang sama mungkin tak faham bagaimana hendak melakukannya sebab tidak ada penerangan ataupun nota yang menjelaskan sebelum melakukan latihan atau kerja rumah tersebut. Jadi ini juga akan membebankan ibu bapa kerana mereka terpaksa pula nak membantu dan juga mengajar pula anak mereka bagaimana nak menyelesaikan tugasan yang diberi itu. Yeah. Ketiganya adalah dari segi pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang mungkin kurang sesuai, yang mungkin tidak mengambil kira dari segi kekangan peranti dan juga kekangan dari segi rangkaian ataupun internet. Mm-hmm. Jadi Kementerian menambah baik manual PDPR kepada manual PDPR 2.0 ini dan juga mengeluarkan panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR. Ya. Yeah. Datuk, kita kira ini panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR ini antara solusi kan untuk kita menguruskan PDPR ini dengan baik sebenarnya. Baik, kita akan berehat seketika dahulu Datuk. Nanti kita akan sambung semula perbincangan kita berkenaan dengan PDPR melangkah bersama-sama semuanya di Soal Rakyat TV3. Kembali semula dalam Soal Rakyat dan petang ini kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah melangkah bersama-sama. Dan kita masih bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Datuk masih lagi bersama kami, terima kasih. Ya. Baik, sebentar tadi kita berbincangkan berkenaan dengan penambahbaikan PDPR ini. Kita ada manual PDPR versi 2.0 dan juga sebentar tadi panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR. Kita dah bincangkan bagaimana apakah faktor yang membuatkan KPM memikirkan perlunya ada panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR ini. Tapi bagaimana pula apakah tujuannya Datuk? Mungkin Datuk boleh perincikan berkenaan dengan tujuan panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR ini. Yes. Jadi Kementerian mengeluarkan panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR ini adalah sebagai rujukan kepada pihak sekolah, guru, ibu bapa dan juga murid serta pihak berkepentingan bagi memastikan kelangsungan pembelajaran murid itu. Juga ia adalah bagi membantu pihak sekolah mencadangkan peruntukan masa PDPR yang terancang, yang berstruktur dan seimbang. Dan ia disejajarkan dengan kurikulum supaya tidak berlaku sama ada kekurangan dari segi kandungan asas yang perlu disampaikan dan oleh itu nanti timbul pula jurang dari segi pembelajaran ataupun sebaliknya lambatkan kerja rumah yang membebankan murid. Ya. Jadi ia adalah sebagai rujukan dan juga panduan bagi pihak sekolah dalam menyediakan jadual waktu bagi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Di samping itu, ia boleh dijadikan sebagai rujukan untuk membina suasana yang mesra ibu bapa kerana kita tahu ibu bapa memainkan peranan yang penting apabila pengajaran dan pembelajaran di rumah ini berlaku. Jadi ia memberi sokongan kepada ibu bapa juga bagaimana hendak membantu anak mereka, bagaimana hendak berhubung dan berkomunikasi dengan baik dengan guru supaya PDPR itu dapat dilaksanakan dengan baik.
Maka selepas keluarnya panduan pelaksanaan jadual waktu PTPR ini, seolah-olah macam mungkin guru-guru ataupun ibu bapa pihak sekolah sendiri merasakan ini format jadual yang baharu yang dipenakan kali ini. Jadi mungkin Datuk boleh penjelaskan sedikit berkenaan dengan itu. Mungkin perlu saya tegaskan di sinilah, tiada format jadual yang baharu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Apa yang dikeluarkan hanyalah cadangan yang boleh dirujuk bagi membuat penyesuaian terbaik setelah mengambil kira pelbagai faktor oleh pihak sekolah. Jadi dalam kita hendak menggunakan panduan ini, terdapat tiga perkara yang perlu difahami sebelum jadual waktu PDPR ini boleh dilaksanakan di sekolah. Pertamanya adalah dari segi peruntukan masa seminggu. Ini diambil daripada surat perkeliling ikhtisas berkaitan dengan peruntukan minimum jam setahun bagi mata pelajaran yang dibahagikan dan dizahirkan dalam tempoh seminggu. Jadi ini adalah untuk memastikan kandungan mata pelajaran yang perlu disampaikan dalam tempoh setahun itu kita dapat zahirkan dalam bentuk mingguan. Keduanya adalah dari segi peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah tempoh masa yang diperuntukkan bagi menyampaikan kandungan mata pelajaran. Jadi penyampaian bolehlah disesuaikan secara sama ada dalam talian, luar talian, bergantung kepada kemudahan sumber dan juga situasi lokasi sekolah itu dalam menggunakan peruntukan masa dalam menyampaikan kandungan ketika pengajaran dan pembelajaran itu berlaku. Ketiganya adalah dari segi peruntukan masa tutorial. Ini merujuk kepada tempoh masa yang diperuntukkan untuk melaksanakan latihan ataupun tugasan ketika pengajaran dan pembelajaran itu bagi pengukuhan dan juga bagi pengayaan ketika dah melalui sesi pengajaran dan pembelajaran itu. Jadi tutorial boleh dilaksanakan secara pembelajaran kendiri murid ataupun secara berkumpulan. Jadi murid perlulah melengkapkan dan menghantar tugasan atau kerja yang diberi itu mengikut tempoh masa yang telah pun ditentukan oleh guru supaya dapat disemak ataupun ditaksir. Jadi berdasarkan panduan ini, guru boleh melaksanakan pelbagai strategi dan juga pendekatan dalam melaksanakan PDPR. Baik. Berkenaan dengan ada tadi Datuk sebutkan dua perkara. Kan? Satunya berkenaan dengan peruntukan masa pembelajaran dan pengajaran itu PDP. Dan juga yang keduanya peruntukan masa tutorial itu sendiri. Jadi kedua-dua perkara ini, Datuk, bagaimana? Adakah ini perkara baru dan pelaksanaannya bagaimana? Ya, peruntukan masa PDP itu ataupun peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran itu merujuk kepada tempoh bagi menyampaikan kandungan kurikulum. Jadi penyampaiannya bolehlah dilaksanakan seperti yang saya sebut tadi, sama ada dalam talian, luar talian, bergantung kepada kemudahan sumber mengikut kesesuaian sekolah, juga kesesuaian guru dan murid. Pelaksanaan kurikulum secara dalam talian ataupun luar talian yang menggunakan peranti secara berterusan hendaklah dirancang supaya menepati manual PDPR versi 2.0 yang telah pun dihasilkan itu. Jadi sehubungan itu pertimbangan perlulah diambil kira dalam perancangan jadual waktu ketika pengajaran dan pembelajaran itu. Masa untuk pengajaran dan pembelajaran itu berlaku boleh diselangkan dengan masa tutorial supaya murid tidak berterusan berada di hadapan layar. Contohnya, jika berlaku menggunakan peranti sama ada dalam talian atau luar talian, tempoh
pengajaran dan pembelajaran itu boleh berlaku menggunakan peranti itu dan kemudian diselangkan dengan tutorial yang mungkin tidak memerlukan peranti tetapi murid boleh melakukan tugasan itu secara kendiri ataupun secara berkumpulan. Dan memperuntukkan masa rehat pendek antara satu sesi pengajaran dan pembelajaran ataupun waktu rehat yang pendek apabila bertukar daripada satu mata pelajaran kepada satu mata pelajaran yang lain. Jadi pelaksanaan ini jika berlaku pula di luar talian sama ada menggunakan peranti ataupun tanpa peranti pula perlulah dilaksanakan dengan guru membekalkan modul pembelajaran ataupun learning kit yang komprehensif. Jadi yang dicadangkan dalam manual PDPR versi 2.0 ini adalah menyesuaikan masa peruntukan pengajaran dan pembelajaran itu dalam jadual waktu PDPR. Jadi perancangan aktiviti sama jika bukan dalam talian jika menggunakan bahan pembelajaran misalnya, perlulah mengambil kira kesesuaian dari segi tempoh masa murid untuk melalui sesi tersebut dan tahap murid itu juga. Pemakluman awal tentang tata cara sama ada sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini perlulah dinyatakan dengan jelas oleh guru supaya tidak menimbulkan kekeliruan dan juga bebanan kepada ibu bapa atau penjaga serta juga murid. Jadi tadi ada ditanya tentang apa dia peruntukkan masa tutorial dan saya ada sebut sedikit sebelum ni iaitu ia merujuk kepada tempoh murid melaksanakan tugasan ataupun latihan. Ini kita dah ambil kira isu-isu yang ditimbulkan oleh ibu bapa ataupun penjaga yang menyatakan bahawa anak-anak mereka banyak perlu melakukan tugasan ataupun kerja-kerja rumah. Jadi dalam jadual waktu itu, kita telah pun mencadangkan supaya sesi pengajaran dan pembelajaran itu diselang-selikan dengan peruntukan untuk tutorial ataupun bagi ruang kepada murid untuk melaksanakan tugasan ataupun kerja sama ada dalam talian atau luar talian itu kaedahnya lah. Tetapi ruang itu ada disediakan dalam jadual waktu yang dicadangkan oleh kementerian dalam manual PDPR versi 2.0 itu. Jadi ada juga ibu bapa ataupun awam yang menyatakan bahawa jadual waktu itu sangat panjang ya. Daripada 7.30 pagi sampailah 1.30 atau 1.40. Ini telah pun mengambil kira waktu pengajaran dan pembelajaran itu diselangkan dengan tutorial. Jadi bukanlah sepanjang tempoh masa tersebut perlu duduk di hadapan skrin ataupun perlu mengikuti pengajaran dan pembelajaran guru tetapi ia telah pun diselang-selikan. Dan jika masa tutorial itu bukan di atas talian, guru juga adalah dalam standby mode di mana murid bolehlah merujuk kepada guru semasa tempoh tersebut. Ini adalah beberapa cadangan yang dikemukakan dalam manual tersebut bagi menambah baik pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di rumah. Bagaimana Datuk peruntukan masa PDP ini dan juga tutorial ini boleh digabungkan dalam satu sesi pembelajaran? Okey, jadi seperti yang saya sebut tadi, bukanlah jika dahulunya kita dapati bila guru memberi satu tugasan atau kerja rumah itu, mungkin ada sebahagian guru yang tidak mengambil kira tempoh masa untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Ataupun ia tidak diikuti pada awalnya oleh apa dia yang hendak disampaikan kepada murid sebelum murid melaksanakan aktiviti tugasan ataupun kerja tersebut. Jadi ini sedikit sebanyak menimbulkan isu kerana murid tak faham. Ataupun murid terpaksa melakukan kerja tu dalam tempoh masa yang panjang.
sebab mungkin kerja yang diberi itu tidak dijadualkan untuk sesuatu tempoh tertentu. Jadi bila kita menyatakan bahawa ada peruntukan masa untuk PDP dan juga peruntukan masa untuk tutorial, maka guru bolehlah selang-selikan waktu pengajaran dan pembelajaran itu dengan kerja ataupun tugasan yang perlu dilakukan oleh murid. Jadi dalam tempoh-tempoh yang disediakan itu, diharapkan kerja itu berpatutan mengikut tempoh yang disediakan, juga mengambil kira tahap murid tersebut, kesesuaian pendekatan yang digunakan sama ada untuk sesi pengajaran dan pembelajaran ataupun aktiviti yang disediakan dalam memberi tugasan tutorial itu. Jadi itu yang dimaksudkan, dan bagaimana sekolah mungkin menggunakan manual itu untuk menyediakan perancangan mereka masing-masing. Baik. Tadi Datuk ada menyentuh berkenaan dengan isu kan, banyak juga ibu bapa meluah perasaan, respon mereka berkenaan dengan PDPR ini. Nanti kita nak sentuh sikitlah Datuk selepas ini, tapi kita nak berehat dulu boleh? Boleh. Okey. Semuanya selepas ini di Soal Rakyat TV3, kita akan menyelami dan memahami berapa banyak sebenarnya subjek yang akan dipelajari oleh murid-murid dalam satu hari ini. Semuanya selepas ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami di Soal Rakyat. Topik kami PDPR, melangkah bersama-sama, dan masih lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Datuk, kita nak sambung ni. Tadi Datuk dah cakap pasal isu sikit kan. Ramai yang memberi komen luahan ibu bapa kan. Katanya kerja rumah banyak. Bagaimana nak memastikan bahawa anak-anak mereka faham bila masa apa belajar tu kan. Jadi kita nak tahu juga sebenarnya berapa mata pelajaran ataupun subjek yang diajar dalam masa sehari. Adakah memang perlu lengkapkan 5 subjek sekali itu dalam satu hari, Datuk? Jadi seperti yang saya nyatakan sebelum ini, contoh jadual waktu yang diberi dalam panduan yang telah pun dikeluarkan oleh kementerian adalah semata-mata untuk panduan ataupun rujukan sahaja. Tidak semestinya 5 mata pelajaran dalam sehari. Ya. Jadi ia semata-mata adalah contoh untuk menjadi rujukan kepada pihak sekolah dan juga guru bagaimana hendak merangka jadual waktu mereka masing-masing. Jadi pihak sekolah tidaklah semestinya memperuntukkan 5 mata pelajaran sehari. Bolehlah disesuaikan mengikut situasi, lokaliti dan juga murid-murid yang hendak dicapai itu. Semuanya bergantung kepada kesesuaian itu dan kreativiti pihak sekolah. Namun dalam kita memberi fleksibiliti dari segi pelaksanaan jadual waktu ini serta pendekatan yang boleh digunakan, namun yang penting adalah untuk mengambil kira peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran itu. Peruntukan masa yang diberi itu perlulah dirangka ataupun diselaraskan di peringkat sekolah supaya dapat memenuhi peruntukan masa minimum bagi penyampaian kandungan sesuatu mata pelajaran itu. Kita tidak mahu ada murid yang sama ada ketinggalan ataupun tidak dapat mencapai kandungan asas yang perlu dipenuhi dalam pada tahun ini. Ya. Maknanya berdasarkan contoh jadual dalam panduan ini, adakah maknanya PDPR ini boleh dilaksanakan secara online je? Okey. Jadi ramai juga yang menyamakan PDPR kepada pembelajaran dalam talian. Tapi sebenarnya tidak. PDPR ini boleh dilaksanakan sama ada dalam talian, sama ada luar talian, sama ada offsite di lokasi yang lain, ya, ataupun gabungan antara pendekatan-pendekatan ini. Jadi ia bukanlah semata-mata dalam talian sahaja. Ya.
Maka pihak sekolah bersama dengan guru perlulah mengenal pasti bagaimana dari segi kesesuaian mereka dan juga di pihak murid bagaimana capaian peranti, akses internet. Jika dalam talian itu tidak boleh dilakukan, maka gunakanlah pendekatan yang lain ataupun gabungan dalam pendekatan itu. Jadi ada juga ibu bapa yang bimbang kerana PDPR itu berfokus kepada keperluan peranti dan juga capaian internet. Jadi janganlah risau kerana terdapat kaedah atau pendekatan yang lain dan guru bolehlah memperbagaikan kaedah tersebut. Jika ibu bapa menghadapi kesukaran, contohnya mungkin kemudahan, mungkin ada peranti tetapi peranti itu tak cukup kerana anak-anak bukan satu tetapi beberapa yang perlu belajar misalnya, maka ibu bapa bolehlah berhubung dengan guru. Mungkin guru boleh memperbagaikan. Ibu bapa bolehlah contohnya membuat penjuliran dari segi penggunaan peranti itu. Dan guru boleh contohnya merakam ataupun memberi bahan pembelajaran yang boleh dirujuk oleh murid dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran itu secara kendiri pada waktu luar daripada jadual tersebut. Jika tidak bolehlah dilakukan secara real time itu. Jadi saya percaya pihak sekolah berserta dengan guru boleh memikirkan kaedah-kaedah yang berlainan jika ibu bapa mendapati anak mereka mungkin tidak boleh mengikuti disebabkan ada kekangan-kekangan tertentu. Baik. Maknanya pihak sekolah bagaimana untuk memastikan aktiviti PDPR ini secara optimum ya Datuk ya? Sebab kita nak membabitkan ibu bapa, penjaga kan untuk terlibat samalah bagi membantu anak-anak ini dapat menjalani PDPR. Jadi masing-masing mempunyai saya rasa tanggungjawab masing-masing untuk memastikan PDPR ini dapat dilaksanakan sebaiknya. Di pihak sekolah yang pentingnya adalah untuk memastikan aktiviti PDPR itu dapat disempurnakan. Jadi pihak sekolah perlulah merangka seperti yang saya sebut tadi, jadual waktu itu adalah amat penting. Supaya dapat diselaraskan, supaya dapat memastikan kandungan asas itu dapat disampaikan sepenuhnya dalam tempoh kita melaksanakan PDPR ini. Tetapi pada waktu yang sama, pihak pengurusan sekolah juga perlu memantau dari segi pelaksanaan PDPR. Bukan saja untuk memastikan ia dilaksanakan dengan sempurna, tetapi juga untuk melihat sama ada adakah isu-isu yang timbul yang boleh menjejaskan dari segi pelaksanaan PDPR itu. Jadi jika pemantauan ini dilakukan dan daripada pemerhatian dan juga daripada isu-isu analisis isu-isu yang timbul itu, maka kita boleh memperbaiki dari segi penyampaian PDPR tersebut. Begitu juga pihak sekolah bolehlah merangka contohnya pelan komunikasi yang berkesan supaya dapat digunakan saluran komunikasi yang baik supaya apa-apa panduan ataupun apa-apa jadual yang disediakan itu dapat disampaikan kepada ibu bapa dan juga murid. Jika terdapat sebarang perubahan, maka saluran komunikasi itu adalah amat penting. Sebab kalau kita lihat dalam hari-hari biasa di sekolah pun, kadangkala guru kita mungkin tidak dapat hadir kerana kurang sihat dan sebagainya, maka guru itu perlulah digantikan ataupun waktu itu digantikan dengan mata pelajaran yang lain dan waktu yang sepatutnya dijadualkan itu kita alih kepada waktu yang lain. Maka perubahan seperti ini penting untuk ada saluran komunikasi itu supaya ibu bapa mereka perlu menyediakan anak-anak mereka untuk sesi-sesi tertentu. Maka jika mereka tidak tahu, sukarlah. Dan di pihak sekolah pula jika timbul isu seperti ini, maka mereka perlu mengambil tindakan segera. Janganlah sehingga waktu yang sepatutnya guru ada untuk mengajar sesuatu mata pelajaran itu
cikgu tak timbul pula ya, kerana tidak diatur pengganti sebab cikgu tak sihat ataupun ibu bapa tak dimaklumkan sekarang waktu bahasa Inggeris, tetapi timbul pula mata pelajaran sejarah contohlah ya. Jadi komunikasi itu adalah amat penting. Supaya terus dilakukan. Dan ibu bapa juga ada peranannya untuk menyokong PDPR ini, untuk berkomunikasi dengan guru supaya dapat bertanya dengan guru cara bagaimana nak menyokong pembelajaran anak mereka di rumah. Misalnya, membuat jadual di rumah supaya anak-anak dapat mengikuti jadual sama ada yang sediakan sekolah dan juga jadual yang diatur sendiri oleh ibu bapa di rumah. Membantu anak mereka ketika di rumah, bukan untuk mengambil tugas guru, tetapi apa-apa bentuk lain dari segi motivasi anak untuk terus belajar. Ya. Sebab tak hadir belajar, sekarang kena belajar sendiri kat rumah ni. Maka ibu bapa bolehlah membantu memotivasi anak-anak, menyediakan persekitaran mungkin yang baik supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran secara berterusan itu. Bersedia untuk anak mereka lah. Ya, jadi ataupun ibu bapa juga boleh membantu ibu bapa lain yang mungkin kesukaran dari segi nak menyediakan pengajaran dan pembelajaran yang baik di rumah. Jadi bagi saya ada pelbagai jalan penyelesaian jika kita melakukan permuafakatan antara pihak sekolah dan juga bagi ibu bapa. Perlu ada toleransi lah tu bekerja, jadi mereka boleh berbincang dengan sekolah bagaimana nak melaksanakan PDPR ini dan apa kaedah yang terbaik ketika mereka bekerja dan sebagainya. Datuk, adakah PDPR ini dapat menggantikan kelas secara bersemuka di bilik darjah? Pada tahun lepas pun, ya, apabila kita mula melalui PKP, maka ketika itu adalah waktu cuti sesi persekolahan. Tetapi apabila PKP itu dilanjutkan, maka kita perlulah mencari pendekatan bagaimana nak meneruskan pembelajaran murid. Kita tidak boleh berterusan murid-murid kita berada di rumah dan pembelajaran itu terhenti. Tetapi apabila kita memasuki PKP, maka murid mula kembali ke sekolah secara berperingkat. Jadi jika tanya pada saya soalan itu, maka bagi saya pengajaran dan pembelajaran di sekolah itulah yang pentingnya. Tetapi bila tidak boleh berlaku sedemikian, maka bagaimana kita hendak menghadapinya dalam krisis ini? Ya, kita tidak boleh yang mampu dilakukan kita yang tak mengikuti pembelajaran. Benar. Baik, Datuk, ini mungkin Datuk, kita ada soalan tambahan tapi mungkin Datuk boleh secara ringkas nilah kan. Ini situasi berkenaan dengan pelajar-pelajar SPM, SPMV kohort 2020 Datuk, kan? Pastinya ini cabaran buat mereka, cabaran untuk guru, ibu bapa juga. Adakah mereka ni, bagi pendapat Datuk lah, adakah mereka ni sudah bersedia untuk peperiksaan pada 22 Februari ini? Ya, jadi ramai yang bertanyalah tentang peperiksaan ini. Kenapa contohnya sesi bersemuka untuk kelas-kelas peperiksaan khususnya bagi SPM dan SVM kohort 2020 itu dah pun berakhir pada 9 hari bulan Februari 2021. Ia adalah untuk memberi ruang dan juga peluang kepada calon-calon murid-murid ini supaya mereka ada masa untuk membuat persediaan kendiri sebelum menghadapi peperiksaan bermula pada 22 hari bulan Februari hinggalah 25 hari bulan Mac 2021. Dan kementerian juga mengambil kira keperluan untuk memastikan kesihatan dan keselamatan murid itu supaya sentiasa terjaga sebelum menduduki peperiksaan. Maka bila kita hentikan ini, kita berharap kita dapat
menghalang sedikit pergerakan, maka ia juga boleh menghindar ataupun memutuskan rantaian. Tapi sekiranya terdapat keperluan dan dipersetujui oleh ibu bapa, oleh guru dan juga pihak sekolah, dibenarkanlah untuk mengadakan kelas tambahan sebagai persediaan murid sehinggalah tamat peperiksaan. Tetapi perlulah mematuhi prosedur operasi standard ataupun SOP yang telah pun ditetapkan. Tapi selain daripada itu, Kementerian dengan sokong menyediakan sokongan berterusan kepada murid-murid. Kalau kita lihat mulai 27 hari bulan Januari 2021, Kementerian telah pun menambah slot program TV pendidikan dalam program Didik TV at NTV7 atau lebih dikenali sebagai Road to Success SPM 2020 khusus untuk calon sijil pelajaran Malaysia tahun 2020. Jadi slot ini melibatkan 2 jam pada hari Isnin hingga Jumaat dan juga 5 jam pada hari Sabtu dan Ahad. Dengan tambahan slot ini menjadikan jumlah keseluruhan waktu siaran TV pendidikan sebanyak 11 jam sehari. Dan selain daripada itu, kita telah pun mendengar pengumuman daripada kenyataan media yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian mulai 17 Februari 2021. Buat pertama kalinya, Kementerian akan memperkenalkan saluran khusus TV pendidikan secara terestrial dengan pengisian dari 7 pagi hinggalah 12 tengah malam. Baik. Jadi kita amatlah berharap bahawa calon-calon peperiksaan kita bersedia tetapi masih dalam keadaan selamat dan sihat untuk menduduki peperiksaan nanti. Ya. Kami percaya ini antara usaha yang digerak-gempurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menyokong sebenarnya memberi semangat dan motivasi kepada pelajar-pelajar SPM SPMV Kohort 2020. Datuk, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian pada hari ini. Ya, kita doakan moga PDPR ini walaupun merupakan cabaran baru buat semua dan sebenarnya ini merupakan kerjasama kita sebenarnya melangkah bersama-sama bagi semua pihak, ibu bapa, guru kan, sekolah sendiri bagi memastikan masa depan anak bangsa kita. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Dr. Habibah Abdul Rahim, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik. Nampaknya sekian saja topik PDPR melangkah bersama-sama. Banyak sekali kita telah kongsikan. Pastinya tepuk dada tanya setera, ibu bapa perlu memberikan sokongan juga motivasi kepada anak-anak untuk berdepan dengan cabaran baru akibat pandemik COVID-19 ini. Baik, jumpa lagi minggu depan dalam Soal Reaktiviti 3. Sekian dulu, saya Faria On. Assalamualaikum.